Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat siang buat seluruhnya. Sekarang Zanpam lagi berkunjung ke daerah Condet, tempatnya Habib, ngeliat domba, lihat kambing, etawa, sanen, tempat produksi susu kambing. Ternyata kambingnya besar-besar sekali ya, beda nih bentuknya sama ternak yang ada di kebun Zanfarm. Kalau di kebun saya ada domba Garut, kalau di sini ada sanen, ada etawa. Ini, kambingnya. Kalau kambing berjenggot ini, semakin jenggot semakin bijaksana. Ini tempat. Jadi kambing ini bisa diambil susunya. Tuh. Coba saudara lihat itu. Tuh, susunya besar-besar. Makanya diambil buat kambing perah. Ini kambing perah. Katanya susu kambing itu harganya kisaran 20 sampai 40 ribu per liter. Wah, mahal juga ya. Ini anaknya, cempe-cempenya. Ini ada cempe-cempe. Dari umur berapa hari udah dipisahin. Jadi kasih susunya sendiri di dot. Ini kalau ngelihat postur tubuh, ini sama kayak domba Garut betina kelas A ini, super-super ini, besar-besar badannya. Luar biasa ini. Ini pemiliknya Pak Habib di Condet. Apa ini gemo ini? Jalannya kok. Oke, kita lagi silaturahmi main ke kandang-kandang peternaknya lain. Cuma ini kambing. Ini geol-geol ini jalannya. Ini kambing khusus perah. Oke, sekian langsung dari Condet, Jakarta Timur. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.